Assalamualaikum guys. Kali ini aku mau ke Pondok Indah Mall ya guys. Kan udah new normal nih. Jadi emak pengen nongkrong-nongkrong dulu ke Pondok Indah Mall. Mau nyari makanan yang endos. You guys, ikutin terus ya jalan-jalan aku kali ini. Guys, ketemu lagi guys. Kali ini aku lagi ada di Pondok Indah Mall dan aku mau nyobain ini guys. Makan yummy. Jadi di sini aku milih mie hot plate pakai stick daging guys. Kayaknya nih makanannya tuh endel. Kita cobain ya guys, ini mie-nya tuh kayaknya mie-nya keriting-keriting gitu, gimana gitu guys. Ini masih panas banget, jadi kita diemin dulu biar agak dingin. Oke guys, kita cobain ya. Kita nyobain sayurnya dulu. Enak banget. Jadi aku tuh di sini tuh ngajak pengen makan mie. Aku lagi gak mau makan nasi. Jadi aku pilihannya ke mie aja. Sebenarnya bisa sih. Ini sticknya pakai nasi. Tapi aku gak mau makan nasi. Gak mau makan nasi. Jadi aku makan mie. Sekarang kita cobain mie-nya ya. Mantap jiwa guys. Enak banget. Sekarang aku nyobain ini dagingnya. Ini dagingnya gede banget. Porsinya tuh enak gede. Sekarang coba dagingnya ya. Dagingnya enak banget. Ini tuh dagingnya tuh gede banget ukurannya. Ini tuh big banget. Enak banget. Dagingnya gede parah, guys.
mie hot plate pakai stik daging sapi ini. Ini dijualnya per paket ya guys, jadi dapat minumnya lemon tea. Ini harganya Rp56.000. Mie hot plate dan daging stik sapi sama lemon tea-nya. Itu udah satu paket, harganya Rp56.000 guys. Asli beneran enak. Sekarang ditambahin ini pakai sambelnya guys, tapi aku nggak mau semuanya ya. Jangan terlalu pedes. Wow. Yuhu. Sambelnya tuh ada kayak bau terasinya gitu deh, mungkin ini pakai terasi kali ya. Enak banget. Jadi kalau ke resto ini aku memang selalu favoritnya tuh makan mie hot plate dan stik daging ini guys. Itu selalu menu favorit aku di sini. Karena aku ngincer ini daging stiknya yang ukurannya tuh gede banget. Puas banget. Dan daging stiknya enak. Empuk, kenyal. Bumbunya kerasa banget. Enak banget. Enak banget. Ini aku mau minum lemon tea-nya dulu. Thank you.
Okay, guys. Aku udah mulai keringetan. Sambalnya asli enak dan pedes. Jadi sekian dulu ya edisi akan mie hot plate-nya kali ini, guys. See you.